Damn. Oh, halo, semangat pagi Besti. Ketemu lagi di channel Teman Jalan Bareng. Channel yang menyajikan aneka review terbaru dari tempat wisata, juga tempat nongkrong yang asik dan juga seru. Kali ini, kita main ke Pangalengan, Bandung lagi nih Besti. Saat ini kita sudah hampir sampai di tujuan kita, yaitu Cilenca Park, yang lokasinya berada di area Situ Cilenca, Pangalengan. Nah, ini tuh di sebelah kiri kita sudah terlihat Situ Cilenca. Situ dalam bahasa Sunda berarti danau. Situ Cilenca merupakan salah satu danau yang cukup dikenal di Pangalengan. Makanya aksesnya mudah dicari di Google Map. Sedangkan Cilenca Park sendiri merupakan tempat wisata baru yang baru dibuka di area Situ Cilenca sejak Desember 2023 lalu. Oke Besti, jangan lupa ya. Terus dukung kami dengan cara klik like, subscribe, dan nyalakan loncengnya agar kamu dapat notifikasi video terbaru dari kami. Bagikan juga video ini ke semua sosial media kamu agar semakin banyak teman yang ikutan jalan bareng. Kita sudah sampai nih Besti. Di sebelah kiri kita terdapat gerbang utama untuk masuk ke Situ Cilenca. Dua orang, Kak. Tiket masuk kawasan Situ Cilenca ini sebesar Rp15.000 per orang, ditambah tiket asuransi sebesar Rp500 per orang. Dari pintu masuk tadi kita langsung saja menuju ke area parkirannya. Area parkirnya cukup luas, muat juga untuk bis besar. Di sini juga banyak melintas mobil terbuka yang mengantar pengunjung untuk rafting. Dari area parkir ini, kita nggak perlu jalan jauh untuk menuju ke Cilenca Park. Tinggal masuk lewat sini aja, Besti. Untuk masuk ke Cilenca Park ini, kita nggak usah beli tiket lagi karena masuknya gratis. Jadi kita tuh cuma bayar tiket masuk di gerbang utama aja. Dan ini dia tiketnya. Ini belum termasuk harga parkir kendaraan ya. Cilenca Park berlokasi di Jalan Situ Cilenca, Desa Warnasari, Pangalengan, Bandung. Tempatnya berada di dalam kawasan Situ Cilenca, yaitu danau buatan yang dibangun sejak tahun 1916 di masa kolonialisme Belanda. Dari sini kita masih lurus terus aja menuju wahana permainan yang ada di Cilenca Park. Cilenca Park ini buka setiap hari ya Besti, mulai dari jam 8 pagi sampai dengan jam 5 sore. Sekarang kita sudah sampai di loket tiket wahana. Cek dulu aja Besti, kira-kira wahana apa aja nih yang pengen kamu coba di sini. Harga tiket wahananya mulai dari Rp10.000. Yang pertama ada wahana kereta Rio Grande yang bisa dinaiki anak-anak maupun dewasa. Seperti yang kamu lihat ya Besti, ini tuh areanya landai. Jadi ini tuh nyaman untuk dilewati oleh pengguna stroller, kursi roda, ataupun lansia. Kita lanjut ke wahana permainan berikutnya ya Besti. Di sebelah kiri kita ini merupakan wahana permainan go-kart. Dan ini dia area track go-kartnya. Harga tiketnya cuma Rp10.000 aja. Murah banget ya sih Besti. Lalu ada juga wahana permainan bom bongkar yang areanya cukup luas. Ada juga otopet skuter nih. Untuk wahana motor dance dan walking animal, kita harus memasukkan koin khusus untuk memainkannya. Caranya gampang Besti, kita tuh tinggal beli tiketnya terlebih dulu di kasir, kemudian tiket tersebut kita tukarkan dengan koin khusus di penjaga wahana terdekat ya. Setelah dapat koinnya, langsung saja kita masukkan ke lubang koin yang tersedia, lalu mainkan deh sampai waktunya habis.
Selanjutnya ada wahana playground. Harga tiket playground untuk weekend dan weekday sama ya Besti, yaitu sebesar Rp20.000. Hanya saja dibedakan durasi waktunya. Saat weekend durasinya hanya 1 jam, sedangkan saat weekday harga tiket Rp20.000 kita bisa main sepuasnya. Permainan di dalamnya juga terdapat beraneka macam ya Besti. Oke, sekarang kita sudah keluar dari area playgroundnya. Yuk langsung aja kita lanjut ke area berikutnya. Nah, di depan kita ini terdapat area cottage cabin, tapi ini tuh berada di luar area Cilinca Park ya. Di sekitar sini memang banyak terdapat penginapan Besti, tinggal pilih aja yang mana yang sesuai dengan budget dan kebutuhan kamu. Lanjut, sekarang kita sudah berada di wahana permainan boat ride. Ini tuh semacam komedi putar berbentuk perahu boat. Dengan harga tiket sebesar Rp10.000 aja, anak-anak bisa menaiki wahana ini sambil diiringi lagu anak-anak. Dari wahana boat ride tadi, sekarang kita lanjut ke wahana berikutnya, yaitu wahana tangkuban perahu. Namanya mirip ya, kayak nama gunung di Jawa Barat. Dan wahana ini mengingatkanku pada wahana Kora-Kora. Harga tiketnya juga termasuk murah, hanya Rp10.000 aja per orang. Dari sini, kalau lurus aja kita akan sampai di area kafe dan restonya. Dan di sebelah kanan kita ini merupakan area Danau Situ Cilenca. Oke Besti, ini dia area kafe dan restonya. Areanya dibuat semi terbuka gitu. Jadi dari dalam kafenya, kita tuh bisa melihat ke arah danau. Oh ya Besti, udara di situ Cilenca ini terasa banget sejuknya. Walaupun matahari lagi bersinar terik, tapi tetap terasa loh sejuknya. Kata warga setempat sih, ini tuh suhu udaranya panas dingin. Cuaca terik banget, tapi suhu udara tetap dingin. Gimana tuh Besti? Besti, sebenarnya masih ada satu wahana lagi yang belum aku tunjukkan ke kamu, yaitu wahana Rainbow Slide. Tapi sebelumnya aku mau ajak kamu melihat area situ Cilenca secara lebih dekat. Situ Cilenca menyajikan pesona alam yang mampu memikat hati para pengunjung. Areanya dikelilingi hamparan hijau pegunungan dan hutan yang mempesona. Udah gitu, tempat ini mudah diakses melalui jalur darat karena letaknya hanya sekitar 50 km dari pusat kota Bandung. Di sini juga sudah disediakan beberapa spot foto. Yang paling aku suka tuh, di sini udaranya terasa sejuk banget, Besti. Walau mataharinya lagi bersinar cerah, tapi udaranya tetap terasa adem. Saat kami kesini, ini tuh termasuk sedang surut, karena sudah beberapa lama belum turun hujan. Di sini kita juga diperbolehkan membawa makanan dan minuman dari luar. Jadi, ini cocok banget ya buat dijadikan lokasi piknik bareng keluarga. Tapi, kalau kamu nggak mau repot bawa makanan, tinggal beli aja di area kafe dan restonya. Atau bisa juga makan di kantin yang ada di dekat area parkirnya. Nggak cuma memandang danau aja, kita juga bisa loh keliling danau dengan menaiki perahu kayu ini. Kita cukup membayar Rp25.000 per orang, tapi harus menunggu sampai perahunya penuh, baru deh bisa berangkat. Dan untuk rombongan dikenakan tarif sebesar Rp125.000 per perahu. Oh ya Besti, di sini juga ada wahana rafting yang dimulai dari menyusuri danau ini, lalu turun sedikit ke darat dan lanjut menyusuri Sungai Palayangan. Besti, sekarang kami mau coba wahana Rainbow Slide. Harga tiketnya Rp20.000 per orang. Rainbow Slide, teh? Satu. Satu. Ini, Pak. Oke, makasih, teh. Setelah beli tiketnya, langsung aja kita menuju ke area wahananya. Letak wahananya ada di samping pintu masuk Cilenca Park. Dan waktu kami kesini, ini tuh lagi sepi banget. Jadinya enak, Besti. Kita nggak perlu capek-capek antri. Tiket wahana Rainbow Slide-nya jangan sampai hilang ya, Besti. Karena ini tuh harus kita serahkan kepada petugas Rainbow Slide yang berjaga. Oke, ini dia areanya. Langsung aja kita masuk, Besti. Jalan untuk menuju ke atas berada di sebelah kanan. Jalannya tuh berupa rumput sintetis yang mengikuti bentuk rainbow slide-nya. Dan ini nggak ada pijakan yang berbentuk anak tangga. Jadi jika habis turun hujan, kemungkinan jalan ini bisa licin. Maka kita harus selalu berhati-hati dan pegang pagar ketika naik ke atas.
Setelah sampai di atas, jangan lupa serahkan tiket yang telah kita beli ke petugas. Petugas akan mempersilakan kita untuk naik ke atas ban yang sudah disediakan. Dan juga akan memberikan beberapa instruksi singkat mengenai tata cara permainannya. Oke, mari kita meluncur. Udah siap? Siap. Satu, dua, tiga. Agak menegangkan saat meluncur tadi, karena ada sudutnya yang tidak rata. Terasa melompat saat melewati sudut tersebut. Permainan Wahana Rainbow Slide ini sekaligus menjadi penutup review kami kali ini. Seperti yang kamu lihat ya Bestie, ini tuh banyak banget kendaraan yang mengantar para pengunjung untuk resting. Karena memang titik restingnya dimulai dari situ Cilenca ini. Tapi kali ini kami nggak ikutan main wahana resting. Karena setelah ini kami mau melanjutkan perjalanan kami menuju destinasi wisata berikutnya. Sekian dulu review kami kali ini. Semoga bermanfaat dan menambah wishlist wisata kamu. Terima kasih sudah menonton sampai selesai. Sampai jumpa di video berikutnya ya. Dadah!